Ini masanya zamannya zaman tabi'in. Aw min ghairihi atau dan lainnya. Dan keduanya kariwayati kullin min malikin wa laisi. Seperti riwayat tiap-tiap daripada Imam Malik dan Lais anil akhari daripada yang lainnya. Amma fil lughati adapun pada lughah bahwa makhuzun maka itu diambil dari lafaz di bajatain wajib ay janibaini dari dua sisi. Sumia bidzalika dinamai dengan demikian ditulis tasawil qarinaini wa taqallubihima karena sama dua ya, masanya itu dan saling menerima keduanya. Jadi keduanya saling menerima. Abu Hurairah dengan Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah dari Abu Hurairah. Wa kharaja bil kulliyati dan keluar dalam rangka kuliah juga pada perkataan yang kunu qarini ma oleh sesuatu idza qarada ahadul qarina ini apabila bersendiri oleh satu daripada dua ya yang berserta ya, maksudnya dua yang semasa diriwayat dengan riwayat adil akhari dari yang lain bahwa musama diriwayat akhari itulah yang dinamai dengan riwayat akran. Kariwayat iza ida terbeni kudamata an suhaini beni mu'awiyata seperti riwayat Zaidah seperti riwayat kariwayat iza ida ibni kudamata kariwayat ibni kudamata kariwayat iza ida ibni kudamata seperti riwayat yang bertambah daripada ibni kudamata daripada Zuhair bin Muawiyah. Fa innahu la ya'lamu li Zuhair riwayatan anhu. Maka sesungguhnya dia tidak mengetahui bagi Zuhair akan riwayat daripadanya. Wa mudabbaju maka mudabbaj akhassu li khusus min riwayat al-aqran. Lebih khusus daripada riwayat aqran. Kenapa? Idh qulu mudabbajin riwayatu aqran wala aksan. Karena setiap hadis mudabbaj itu riwayat aqran. Dan tidak sebaliknya, tidak setiap akran riwayat mudabbaj. Wa kharaja bil qarini keluar dengan qarin ma idza ruwiya amman duna usnan aw rubatan. Dan keluar dengan lafaz qarin oleh sesuatu apabila diriwayatkan daripada orang yang selainnya umurnya ataupun martabatnya. Wa yusamma dinamai riwayatu akabir dinamai dia namai riwayat akabir an asagira daripada riwayat asagir itu kecil. Riwayat Zuhri an Malik sama riwayat Zuhri daripada Malik Imam Malik maksudnya. Fa'rifhu maka ketahui olehmu ay i'lamhu ilman haqqan wa intafi ketahui olehmu dengan benar-benar pengetahuan yang hak yang benar wan takhi ayat takhir diwarifati fa indahu muhimun bangga olehmu dengan mengetahuinya karena dia itu hal yang penting. Jadi maksudnya senang bisa tahu li ibadatihil amna karena memperindahkan akan keamanan min zoni ziyadat ibisanadi daripada sangkaan bertambah pada sanad. Fa idza rawa laisu an malikin masalan wa huma qarinani an zuhri maka apabila meriwayatkan al-lais dari malik umpamanya dan keduanya itu adalah sezaman semasa daripada zuhri fala yuzannu annahu qawlu an malikin zaidin maka tidak disangka bahwa perkataannya an malikin itu yang tambahan. Wa anna al-asla asalnya rawa al-laisu ani zuhri meriwayatkan oleh al-lais itu dari zuhri wa hukum dan hukumnya anna uqad yakunu sahihan ya, hukumnya bahwasanya dia itu hadisnya sahih au asalan atau asalan au da'iban atau da'in
Jadi kadang sahih, kadang hasan, kadang dhaif. Dan nanti kalau kita lihat daripada sanadnya, ini kan yang semasa sezaman. Tapi nanti tetap turunan setelah itu kira-kira perawinya gimana sanadnya? Ya. Sanadnya gimana tuh setelah itu kan panjang tuh. Ya, dari Sayyidina Aisyah Umamah terus ke bawah, kemari, ke sini. Ya, kalau ada yang cacat, sanadnya Umamah, rawinya, ya, atau putus, mengkotik, nah, itu jadinya dhaif. Kalau qalilun dhaif, ya jadinya hasan. Kalau lengkap semua syaratnya, lima, nah itu jadinya sahih. Jadi di atas aja dia, ya, apa namanya, hadis udah baik. Semasa, sezaman, saling meriwayatkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun ke bawahnya, ya, turunannya, perawinya, itu sama dengan yang lain. Ya. Nanti dilihat bagaimana tuh, ya, perawinya, apa namanya, perawinya kalau sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana yusru mutaqqi wa mutaqqi.